السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Safinatun Najah sampai pada fasal Tashdidatu Tashahud Ihda wa Ishruna. Khamsun fi akmalihi wasita wa sita, fi aqalihi. At-tahiyyatu ala ta'i wal-ya. Al-mubarakatu salawat ala sa'at. At-tayyibat ala ta'i wal-ya. Lillahi ala lamil jalalah. Assalamu ala sinu. عليك أيها النبي على الياء والنون والياء ورحمة الله على لام الجلالة وبركاته السلام على سين علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة الصالحين على الصاد أشهد أن لا إله إلا أن لا إله لام ألف إلا الله على لام ألف ولام الجلالة Wa ashadu anna ala nun muhammada rasulullah ala mimi muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah. Tashdidat tashahud. Tashahud yang umum didengar di telinga orang awam itu tahiyat. Tahiyat sama dengan tasyahud, hanya perbedaan nama yang diambil dari kalimat yang ada di dalam bacaan tahiyat. Kalau tahiyat mengambil dari awal yang dibaca, at tahiyatul mubarakatus disebut tahiyat. Kalau tasyahud diambil dari syahadat yang ada di dalamnya setelah. As-salamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu alla ilaha illallah ya itu dinamakan dengan tasyahud. Jadi keduanya sama, tahiyat atau tasyahud sama. Hanya berbeda mengambil kata dari kalimat yang ada di dalam tasyahud. Lah sebagaimana kita ketahui bahwa tasyahud atau tahiyat itu ada yang termasuk rukun solat yang bila ditinggalkan dapat membatalkan solat, baik perbuatannya atau bacaan yang ada di dalamnya. Ada yang bukan termasuk rukun solat, yaitu tahiyat awal atau tasyahud awal, baik perbuatannya ataupun yang dibaca di dalamnya. Sehingga kalaupun seseorang meninggalkan tahiyat awal atau tasyahud awal secara keseluruhan perbuatan maupun bacaannya atau meninggalkan bacaannya tidak perbuatannya hanya disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Salatnya tetap sah. Tapi kalau tahiyat akhir atau tasyahud akhir itu harus dikerjakan ya bila ditinggalkan secara keseluruhan atau bacaan walaupun sebagian dapat membatalkan sholatnya jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Lah, tahiyat ini atau tasyahud itu ada yang paling minim, ada yang paling sempurna. Yang paling minim bacaan tahiyat yaitu at At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah atau salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini paling minimnya. Saya ulangi. At-tahiyyatu lillah. Assalamu atau salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu as an la ilaha illallah. Wa ashadu as anna muhammadar rasulullah. Nah, itu paling minimnya tahiyat atau tasyahud. Baik di tahiyat tasyahud awal ataupun akhir sama. Gunanya kita mengetahui paling minimnya untuk apa? Mengetahui minimalnya sahnya salat itu dengan minimalnya tahiyat. Dan terkadang kita butuh mengetahui gunanya untuk keadaan-keadaan tertentu seperti orang yang masuk di masjid di saat khutib berkhutbah. Maka diperbolehkan bagi dia hanya sholat sunnah tahiyat masjid. Itu pun dengan catatan melakukan mengerjakannya dengan seminimal mungkin. Artinya apa? Hanya melakukan kewajiban-kewajiban. Nah untuk hanya dapat melakukan kewajiban seperti tahiyat, ya memakai yang paling minimnya tahiyat, yaitu at tuh lila. Kalau pakai yang sempurna haram. Kenapa? Di situ harus mengerjakannya rok aten kafi faten roka dua roka yang ringan yang simple. Lah dua roka yang simple itu berdiri hanya baca fatihah, rukuk hanya tumak nina, kemudian tidak hanya tumak nina, kemudian sujud pertama hanya tumak nina, duduk di antara dua sujud tumak nina, sujud kedua tuh begitu juga di rokaat kedua tahiyatnya memakai yang paling minim yaitu at tahiyatu lillah nah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaika, salihin, Asyadu an la ilaih wa anna muhammad sallallahu Allahumma salli ala muhammad Assalamualaikum nah. Itu minimalnya Jadi minimalnya at tahiyatu lillah salamun alaika Paling sempurnanya seperti yang kita ketahui At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alai salihin sampai akhir. Itu paling sempurnanya. Lah. Karena ini membahas tentang tahiyat, maka kita perlu mengetahui ada berapa tasdid yang ada di dalam tahiyat atau tasyahud. Fatihah sudah kita bahas. Ya. Tasdid yang ada di dalam surat Fatihah dan kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang keterangan yang ada bila menghilangkan tasdid dan yang lain sebagainya. Kali ini tahiyat atau tasyahud. Ada 21. 20 satu tasdid yang ada di dalam tahiyat atau tasyahud. Lima tasdid ada di dalam kesem, yang paling sempurnanya apa? Khamsun fi akmalihi. Lima di paling sempurnanya tahiyat atau tasyahud. Wasita ashar fi akoli dan 16 di paling minimalnya. Yang pertama at-tahiyat. At-tahiyat tasdid ada di a, ta' dan ya. At-tahiyatu. At-tahiyatu ada pada ta dan ya. Yang kedua Al-mubarakatus salawatu di atasnya sot. Yang ketiga ya, yang ketiga. Pertama dan kedua ada pada tak dan Ya at-tahiyyatu, Yang ketiga ada pada sholat al-mubarakatus sholawatu. di atasnya sholat. Keempat dan yang kelima at-tayyibat di atasnya to dan ya. As-sholawatu tayyibat. Di atasnya to dan di atasnya ya. Ya. Kemudian keenam lilla attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lilla di atasnya lam jalalah. Assalamu di atasnya sin ketujuh. Alaika ayyuhan nabiyyu di atasnya ya ayyuha kemudian di atasnya nun an nabi di atasnya ya daripada an assalamu alaika ayyuhan nabiyyu di atasnya ya nun ya, ya. Warahmatullah. di atasnya lam jalalah wa barakatuh assalamu di atasnya sin alaina wa ala ibadillah di atasnya lam jalalah as -salihin. di atasnya shad Ashadu an la ilaha. Di atasnya lam alif. Ya. Allah. karena biasanya seperti itu tuh nunnya di sukun dihilangkan Allah. Kan gitu ya. Nggak mungkin orang membaca ashadu an la ilaha. Allah ilaha. Allah. Nah, ada tasdidnya. Ya, tasdidnya di atas, di atas lam alif. Illallah di atasnya lam alif dan di atasnya lam jalala illallah illallah ya. kemudian wa ashadu anna wa ashadu anna di atasnya nun muhammadar rasulullah di atasnya mim dan di atasnya ra juga di atasnya lam jalala muhammadar rasulullah nah. itu 21 tasdid yang ada di tahiyat atau tasyahud. Sedikit cerita tentang yang berhubungan dengan tasyahud. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ad-Durratul Yatimah wara fil khabar anna an-nabiy al sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatul isra lama ma jawaza sidratal muntaha ghashiyatuhu sahaba min nur fiha min al alwan masya Allah ketika malam isra dan mi'raj nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melewati sidratal muntaha dinaungi dengan awan dari cahaya awan dari cahaya mendung dari cahaya di dalam mendung tersebut berbagai macam eh, warna berbagai macam warna yang indah jibril ma'ahu jibril berhenti dim nggak berjalan bersama nabi tadinya mulai Makkah sampai Baitul Maqdis sampai naik, ke langit satu kedua dan lain sebagainya didampingi Jibril. Ketika melewati Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. nggak melanjutkan, nggak berjalan bersama Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, La tatrukni asiru munfaridan. Jangan biarkan aku berjalan sendirian. Dari tadi ditemani, ya. sekarang engkau akan meninggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku sendirian, katanya Nabi. Katanya Jibril, wa Setiap kita ini memiliki kedudukan, ya, batasan yang ada. Enggak semua orang sama. Nah, setiap orang memiliki kedudukan dan batasannya sendiri. Lagi katanya Jibril, setiap kita memiliki ukuran, kadar ya, yang berbeda. Katanya Nabi Sirmai, walau katanya Nabi eh, bareng orang aku, ya. dampingi aku walaupun selangkah lagi. Fasara ma'ahu faqada yahriq minan nur wal jalal wal haiba wa hatta sara al-usfur ngelangkah jibril selangka hampir terbakar karena cahaya keagungan haibah bahkan mengecil dan seperti air apa seperti es yang meleleh sehingga mengecil jibril kecil itu selangka Fa ashara ila sallallahu alaihi an Lalu malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi untuk mengucapkan salam kepada Tuhannya yaitu Allah ketika sampai tempat al-khitab, tempat bermukhatabah antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasala ketika Nabi sampai pada tempat yang diisyaratkan Jibril kala Nabi berkata attahiyatul mubarokatussalawatut nah itu salam yang diucapkan Nabi kepada Allah di tempat yang diisyaratkan Jibril untuk bermukhatabah dengan Allah tempat pertemuan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu taala menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh jawabannya Allah kepada Nabi Muhammad. Lah Nabi menginginkan hamba-hambanya Allah yang soleh mendapatkan bagian itu. Sehingga Nabi mengatakan Assalamu alayna wa ala salihin. Ya, jadi mendapatkan sesuatu tidak ingin mendapatkan sendirian tapi melibatkan hamba-hamba Allah yang soleh lainnya, Nabi Muhammad. Nah, itu sosok pemimpin yang mengingat yang lainnya, enggak pribadi. Kita kalau dapat makanan, eling ya. awal ya, EDW. Enggak ingat yang lainnya. Saat norek, koncoku iku kepingin. Tapi dia enggak ketok, dewi. Kita. Tapi kalau Nabi enggak tempat itu masih yang diingat yang lainnya sehingga apa digabungkan oleh Rasulullah Assalamu alaikum wa ala Lalu Allah Swt menjawab jami ahli samawat wal art. bukan hanya mereka tapi seluruh yang ada di langit-langit dan di bumi-bumi. Asyhadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah Nah ini Nabi mendapatkan itu Dan tidak didapatkan oleh Jibril Seperti yang didapatkan oleh Nabi SAW Ya, daripada kemampuan Kenapa? Karena memang Nabi yang diinginkan ya, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah memberikan kekuatan yang membuat Nabi mampu sampai pada makom tersebut, kedudukan ter tersebut itu tahiyat. Kita lanjut lagi di dalam tasdidat, akal, salat ala Nabi. s.a.w. wassalam, ya. tasdid yang ada pada salawat kepada Nabi, nah, salawat kepada Nabi termasuk rukunnya salat yang dibaca di tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Nah. Salat ala Nabi sallallahu alaihi fihi, selawat kepada Nabi fihi dalam tasyahud akhir, termasuk rukunnya salat. La nah, tasdid yang ada pada minimalnya salawat kepada Nabi Muhammad itu empat. Minimalnya salawat. Minimalnya salawat. Ada paling sempurnanya salawat, ada minimalnya salawat. Lah minimalnya salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita tahiyat akhir, membaca shallallahu shallana Muhammad shalli ala Muhammad warahmatullahi cukup nah itu minimalnya tapi sempurnanya Salawat ibrahimiyah yang sering pada umumnya di, dibaca lah paling apa apa tasdid pak yang ada pada paling minimalnya Salawat kepada nabi ada empat. yang pertama Allahumma ada pada lam dan ada pada mim Allahumma Salli ada pada lam yaitu tiga sudah Ala Muhammad ada pada mim Muhammad Nah, paling sempurnanya ya, seperti yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ادى لجم من امبح اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد Majid wa barik ala sana Muhammad abdika wa rasulika Nabi ummi wa ala ala sana Muhammad wa aswaj wa duratih Kama barakta ala sana Ibrahim wa ala ala sana Ibrahim fil alamin a'inaka hamidum majid Kemudian disunahkan pula di tahiyat akhir untuk meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara Sesuai yang diajarkan oleh Rasul SAW Yaitu Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam wa min adzab al-jabar wa min adzab an-nar wa min fitnatil mahiyah wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Kemudian kita lanjut juga faslun akolus salam paling sedikitnya atau paling minimalnya salam assalamu ya, alaikum paling minimalnya salam assalamu alaikum ya, sempurnanya assalamu alaikum lah tasjid yang ada di paling minimalnya salam yaitu ada pada sin assalamu alaikum satu to ada pada sin. Nah, ini sudah kita bahas tasjid yang ada di dalam tahiyat salawat kepada nabi dan salam mudah-mudahan tiga fasal ini menjadi uh, pemahaman yang cukup sempurna buat kita sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita di dalam setiap salat kita. Amin Allahumma Amin dengan sempurna dengan baik Amin Allahumma Amin sholawatulahsana Muhammadina Billahi Shallallahu Muhammadin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin